Ya oke guys, masih kita sekarang ada di Sakura Monza sama Ibu Unyil. Jadi si Bu jadi si Ibu Unyil ini guys, jadi di sampingnya si Nonik Monza. Jadi kalian yang mau ngopi, yang mau ngeteh, yang mau makan, pas banget di sampingnya nih ya. Jadi bisa santai-santai duduk-duduk di sini ya, Bu Unyil. Waduh. Mampir ya, makan. Apa masak apa nih sekarang nih? Goreng pisang. Goreng pisang. Nah, ini ya warung Ibu Unyil namanya. Unyil. Orang besar. Oke Bu, aku ke Nonik Monza dulu ya. Oke. Oke guys. Nah, jadi kalian yang mau santai-santai, nah di situ Nonik Monza, jadi kalian mau makan, ngopi di sini, boleh di sini gitu loh ya. Halo, Dek. Dadah dulu dong, dadah. Nah, oke guys. Nah, di Nonik Monza nih guys, kita di Nonik Monza lagi, jadi banyak banget barang-barang bagus. Barang-barang yang baru masuk guys ya, ini barang-barang yang baru masuk. Jadi coba kita lihat ya, waduh gila men. Enteng banget ya sepatunya. Jadi kita lihat di sini. Coba ya, ini guys yang barang-barang baru masuk nih guys. Ya, ini barang-barangnya baru masuk ya. Ini kita lihat nih ya. Duh men, cakep-cakep banget guys. Ini nih, tuh ya, tuh ya. Oh, baru masuk nih guys ya. Ini barang baru masuk, jadi kalian langsung aja ke Nonik Monza, jadi bisa langsung pilih-pilih sepatu-sepatunya guys ya. Dari mulai jenis apa saja di sini, yang bermerek juga banyak guys ya. Jadi emang bagus-bagus banget tuh ya. Ya, ini barangnya baru masuk banyak, karena soalnya itu yang gue bilang ya guys ya, di Nonik Monza ini memang selalu baru ya. Selalu baru, mungkin dia dapat tokenya yang bagus gitu guys ya. Oke, jadi kita cek dulu ya barang-barang yang baru masuk ini guys ya. Gila men. Mantap guys. Coba kita lihat lagi guys di sini guys. Waduh. Legit barang-barangnya guys. Emang ya kalau gue lihat guys ya, memang di apa ya, di kota Medan ini nih ya apa sepatunya memang apa ya, emang bagus-bagus gitu loh ya. Memang terus apa dapetnya juga memang oke lah gitu ya, ya oke lah ya. Apalagi dari sneaker-sneaker gitu ya, memang ini banget gitu loh ya. Ya, sneaker lah, sepatu buat jalan lah gitu ya. Tuh. Gila men. Terus juga apa modelnya itu loh, ada aja, dapat aja gitu ya. Oke, apa kita lihat dulu guys ya. Ini barang-barang barunya nih apa seperti apa gitu ya. Aduh, gila benar. Oke guys, kita coba yang ke belakang itu, ada yang baru ditaruh di rak gitu ya. Kayak begini-gini. emang di Nonik Monza ini memang selalu baru gitu ya guys ya. Coba kita lihat di belakang guys ya. Kita lihat yang baru. Yang baru dan paling apanya tuh murah-murah banget gitu ya. Murah-murah banget. Nah ini nih. Coba apa kalau kita lihat nih. Nike ini guys, ada Nike. Nah ini baru dipasang nih, baru ditaruh nih. Ini safety boot ini ya, tuh agak ini dikit nih safety bootnya nih. Ini baru-baru nih guys, baru dateng ini guys ya. Ini baru buka bal nih tuh, lihat. Waduh, masih cantik guys. Ini Beijing, lucu juga nih ya. Banyak banget apa sepatu-sepatu yang ini nih, lihat aku baru masuk nih guys.
Bang, banyak barang-barang masuk ya? Iya bang, banyak. Ini banyak ya? Ada yang lagi yang borong bang. Ada lagi yang borong? Aduh guys, tuh ya. Oke, sahabat teman-teman, kalian nanti langsung aja telepon Nonik ya. Langsung aja telepon Nonik Monza ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya langsung untuk tanya-tanya apa sepatu-sepatunya apa seperti apa gitu ya. Jadi ini kita lihat dulu ya guys ya, karena soalnya banyak sepatu baru yang masuk. Jadi kalau mau tanya-tanya harga nanti bisa langsung aja telepon ya. Oke guys. Jadi katanya lagi banyak yang borong. Guys ya. Jadi apanya nih, apa style-stylenya nih? Oh guys, ada yang borong guys. Ya, ada yang borong tuh ya. Bu. Oh, si ibu-ibu borong guys. Bener ya. Ini guys, ini yang ada di rak-rak ini ya. Wih, cantik-cantik ya. Oke. Okay. Nanti pokoknya apa telepon aja ya guys, ya guys ya, ke Nonik Monza ya. Jadi kalau mau mintanya harga-harganya ini kita lihat dulu nih, yang baru datang ini ya. Nah oke okay guys, di sini juga nih banyak nih yang baru-barunya nih, yang baru-baru ditaruh nih di sini nih ya, tuh di Nonik Monza ini. Oh ini ukuran-ukuran buat anak-anak nih kayaknya ya. Nah, soalnya dia kecil-kecil ya. Tuh. Nah jadi kalian teman-teman yang ada di sekitar kota Medan ya, jadi bisa langsung datang aja ke Sakura Monza ya, di arah ke Pajak Melati ya, ke arah Pajak Melati. Pokoknya pasar sepatunya ini surga sepatunya ini di Sakura Monza gitu ya. Jadi bisa langsung datang aja cari tokonya Nonik Monza gitu ya. Oke okay, guys. Cari Nonik Monza. Ya, tutup lah di sini ya. Apa di Nonik Monza ini ya, guys ya. Lalu pada masuk, itu juga di rak-rak juga ya, masih banyak ya. Tuh apa sneaker-sneakernya, oke. Okay. Aduh guys. Kalap ini kalau banyak duit nih guys ya. Jadi bisa beli, apalagi kalian yang mau berbisnis gitu ya. Apalagi yang mau berbisnis gitu ya guys ya. Nih, sampai harga 50.000 juga guys ya. Ada nih ini barang-barang yang baru masuk nih. Wah, lagi ngeborong nih bubunya. Tapi ya ini yang harga 50.000 memang enggak kalah di sini guys ya. Tuh. Nah, tinggal pilih aja sebenarnya sini nih. Kan tuh. Tuh apa sih ibunya borong. Terus apa di sini? Di sini banyak nih yang sepatu-sepatu. Apa sepatu-sepatu lari di sini juga ada, apa sneaker-sneaker di sini banyak banget guys ya. Jadi bisa langsung aja cari di sini guys. Langsung dicari pesanannya. Ya cari sesuai ya. Yang cocok. Sesuai sepatu. Rp50.000. Harganya Rp50.000. Oke. Nah, oke guys. Jadi kalian bisa langsung aja datang ke Nonik Monza ini ya. Lihatlah sepatu-sepatu yang baru di sini nih. Yang baru datang juga. Ya enggak bro? Mana sehat? Oh guys ya. Bilang Monza sepatunya nih. Cakep ya. Gila juga nih Nonik Monza ya. Ada aja gitu guys ya. Dapet aja gitu ya. Dan juga guys, memang di
Sakura Monza ini banyak banget si pemburu sepatu ya, dan mereka akan jual lagi ke apa, ke distro-distro gitu ya, ataukah dia punya online sendiri gitu kan. Nah, mereka jual sendiri itu. Bang, gimana situasi bang? Situasi aman? Biasa aman. Kayaknya banyak barang baru ya? Iya. Yes. Tuh. Oke okay, guys. Biar makin panjang ini ya kontennya. Biar oh, makin, keren ya. Ya, biar makin semangat buat ini. Makin semangat. Nah, oke okay, guys. Minum. Cakep ya. Oke okay guys, jadi kita udah lihat nih sama sepatu-sepatunya nih. Yang banyak yang baru-baru nih, yang baru masuk juga ya. Jadi kalian bisa langsung aja datang ke Nonik Monza, atau yang saya shoot ini bisa nanti telepon aja langsung ke Nonik Monza ya, guys ya. Jadi bisa langsung tanya-tanya aja, tanya harganya. Langsung tanya harga bungkus. Nah, apa kayak begini nih ya? Oh, ini udah bungkus ya, Bang ya? Iya. Oh, ngeri. Nah, itu ya. Nah. Oke, okay, guys. Oh, ini pumanya. Oh, beda lagi nih pumanya. Puma, guys. Puma, puma. Oke, okay, guys. Kalau gitu, thank you udah nonton Tora TV ya. Pokoknya pantau terus Tora TV, sepatu-sepatu Monza kita akan up. Kalian juga yang mau beli nanti bisa langsung aja datang ke sini atau telepon dulu lah ya ke Nonik Monza, tanya-tanya, monggo silakan gitu ya. Banyak banget nih apa sepatu segala jenis, apa sneaker buat jalan juga banyak banget. Oke guys, kalau gitu thank you udah nonton Tora TV, jangan lupa like and subscribe ya guys ya. Oke guys.